Selamat sore rekan-rekan. Kali ini saya akan membawakan tutorial membuat Google Forms ya. Kuis dari Google Forms. Ya, kuis ini bisa dalam bentuk soal pilihan ganda atau uraian, isian juga bisa. Gambar dan yang saya buat sebelumnya teka-teki gambar ya, jadi membuat tepat kata. Nah, kita buka browsernya terlebih dahulu. Kita cari Google Drive kita. Silakan diklik. Ya, ini sudah saya buat kuisnya ya. Jadi kita buat yang baru, klik new, klik more, kemudian ada Google Form blank atau form template. Ya, kita pilih blank aja ya. Kita pilih blank agar sesuai dengan keinginan kita. Klik. Oke, kita buat judulnya terlebih dahulu. Kuis. Ya, sesuai dengan mapel atau materi ya. Berisikan deskripsi. Oke, sini harus isi judul, nanti tinggal klik saja. Ya. Jadi otomatis apapun yang kita rubah otomatis tersimpan di Drive. Kemudian lanjut ke pertanyaan. Ya, ini ada pilihan mau diisi gambar. Kita klik upload, kita browse, cari di file yang kita simpan ya. Oke, misalkan video bisa ya. Oh, enggak bisa, harus foto ya.
muncul. Sekarang ini mau pilihan soalnya multiple choice, short answer, paragraph, checkbox, drop down. Artinya drop down ini ada pilihan yang akan muncul nanti ya. Bisa dicoba-coba ya. Oke, kita pilih answer. Nah, ini sebelum membuat soal kita masukkan ya, identitas dulu ya. Nama sis, nama lengkap. Oke, so answer, kelas, copy, absen. Nah, agar ini tidak terlewati, kita klik tombol required, diharuskan ya, diwajibkan. Ya, artinya nanti ada tanda bintang di kuis yang kita berikan, jadi wajib diisi. Oke, lanjut, bisa diisi section. Artinya setelah mengisi data ini dia akan ke halaman berikutnya, atau bisa langsung sini ya. Nah, ini untuk menambahkan pertanyaan ya. Oke, ini untuk mengimpor pertanyaan, ini untuk membuat judul dan deskripsinya, add image, add video. Ya, bisa juga diupload video di sini di soal. Oke, misalkan tadi kita sudah ke gambar, sudah tadi ya, kita masukkan video misalkan. Nah, ini ada link yang berhubungan ke YouTube ya. Nah, bisa dicari. Nggak ada. Jadi harus tahu judulnya seperti apa. Nah, kita klik URL, link video YouTube ya. Oke, sebentar, kita cari YouTube. Kita cari linknya ya, sudah tercopy, kita masukkan link. Nah, oke, ini nanti muncul otomatis di soal ya. Nah, ini bisa diperbesar. Oke, simak video berikut. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin paragraf ya. Jadi paragraf bersama dengan short answer, cuma kotak jawabannya lebih banyak ya. Jadi kita buat pilihan ganda. Apakah judul video di atas option 1 A misalkan, encoder ya. B, C, D. Oke, misalkan judulnya A ya, nanti kita setting ya. Oke,
Oke, untuk setting bisa sekarang juga kita setting sebagai limit apakah satu respon sekali respon atau bisa beberapa kali. Ya, limit to one respon. Seandainya mereka sudah mahir ya, kalau belum jangan dicentang. Kemudian ini bisa diedit setelah menjawab, setelah disubmit ya. Ini juga si summary chart and text response. Untuk melihat hasil bagian hasil dan respon dari teks yang diberikan ya. Kemudian show progress bar, sampel ini diacak ya. Show link to submit another respon ya. Untuk kalimat setelah mereka menjawab bisa dibuat dengan terima kasih. Ini klik untuk membuatnya menjadi quiz. Oke, tinggal di save. Oke, misalkan jawabannya A. Ini poinnya 1 ya. Dan oke. Kalau multiple choice bisa diisi skor dan kalau benar dia bisa mendapat 1 otomatis ya. Kalau salah 0. Kemudian kita buat berikutnya checkbox. Oke, judulnya bersama ya. Apakah judul video di atas A. Ini berarti ada beberapa jawaban yang boleh dicentang ya. B. B. C. Silky bisa ini, bisa ini. Poin 1 selesai. Oke, sekarang lanjut ke drop down ya, judulnya hampir sama biar lebih cepat ya. Jawabannya A, poin 1 dan oke. Sekarang yang belum soal short answer, apakah judul video di atas correct answer A. B misalnya. Ini menandai jawaban yang salah ya. Oke, nanti dicoba poin 2 misalkan ya. Oke, kalau sudah jelas, gampang ya uraian, beda dengan paragraf yang kemungkinan jawabannya mengarang ya. Dan paragraf long answer, ya ini tidak bisa diisikan jawaban yang pasti ya. Ini diperiksa sendiri manual. Poinnya anggap 3. Oke, selesai.
Mau buat soal lagi? Ya, ini jarang yang menggunakan ya. Tidak usah. Untuk tanggal. Oke, tidak usah ya. Oke, sudah jadi. Nah, ini nama lengkap. Apakah mau lanjut atau mau diberikan seksi ya? Oke, kuis PJOK. Ini kita ubah deskripsinya. Isilah data di bawah terlebih dahulu. Oke, deskripsinya. Ini soalnya ya. Kuis PJOK. Oke, kita setting sekarang tampilannya merah, oranye, kuning, hijau, ya, SJ ya. Kemudian choose image. Oke, banyak pilihan. Foto mau upload. Ada yang menarik ya. Oke. Untuk olahraga silakan dipilih. Klik insert. Oke. Ini sudah tersimpan otomatis. Ini untuk fontnya ya. Oke, basic bisa dipilih, formal, flexible. Oke. Ya, basic. Oke, ini lihat sudah tersimpan otomatis. Nah, sebelum dikirim linknya, kita lihat dulu di preview ya. Oke, nama A, absen 1, kelas 6. Next, jawablah kuis berikut. Simak video berikut. Apakah judul video di atas A, sem 1, oh ini tadi tidak ada ya. Oke, kemudian apakah judul video di atas A, apakah judul video di atas A, apakah judul video di atas A. Oke, misalkan C, C. Kita jawab yang salah ya. Submit. View score. Total poin 3. Salah. Salah. Betul. Betul. Salah karena ada ini ya. Ya. Oke, sekarang kita coba diulang. A 1 6. Next.
Submit. Di sekolah. Ya, uraiannya ya. Ya, ini uraian ya. Isi. Enggak salah, isi. Oke. Ini harus diperiksa berbeda ya. Oke, itu tadi preview. Long answer bisa dihapus kalau tidak memungkinkan untuk diperiksa, kita hapus preview ya, dicoba-coba biar tidak ada kendala ya. MCN 1. Apakah judul video di atas A? A, A, B. A. Ya, betul semua. Oke. Udah, kita coba edit di respon. Oke, masih bisa ya, bisa diedit ya. Nah, biar tidak bisa diedit, setting ini diklik ya. Oke, tinggal save. Jadi dia tidak bisa jawabannya, tapi bisa mengulang, mengisi kuis dari awal. Oke, lanjut sekarang ke melihat respon ya. Nah, ini laporannya. Reach ya. Kemudian ada question ya, ini dari essay ya, essaynya respon 1 ya, ini yang PC. Oh, sudah hilang ya, sudah dihapus. Oke, kemudian cek hasil individunya, bisa sesuai nomornya ya, sesuai urutan pengisiannya deh. Oke, bisa di print atau disimpan. Jika mau menyimpan, save as PDF. Jika mau print, print. Ini di print secara individu. Kalau global, print all response. Ya, di print semua, mau menyimpan terlebih dahulu atau langsung print. Sekarang kita share. Nah, ini ada pilihan link. Linknya terlalu panjang, kita singkat. Oke, di copy. Kemudian dibagikan di FB atau di Twitter atau di WA ya.
Okay. Linknya share di WA. Okay, maaf, save. Ya, sing loading. Ya, ini ya. Kita pilih salah satu. Ya, uji coba. Oke, kita klik. Demikian tutorial tentang cara membuat kuis via Google Form. Ya, ini gratis dari Google. Bisa dimanfaatkan dan bisa di format yang sudah ada, tinggal diduplikat. Ya, ini ya, duplikat buatkan untuk kelas yang lainnya atau mapel yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share untuk berbagi. Terima kasih.